Tak ada seorang pun anak itu sama ada di agama apa pun, tapi dilahirkan kotor, dilahirkan memang dia akan jadi jahat, tidak. Tetapi dilahirkan fitrah suci. Tetapi ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya. Sama ada ibu bapa dia jadikan dia Yahudi, sama ada ibu bapa dia jadikan dia Majusi, sama ada ibu bapa jadikan dia Nasrani, itu adalah di tangan ibu bapanya. Berbalik kepada hadis Nabi tadi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya. Jadi kalau menjadikannya Yahudi, apa maksud menjadikannya Yahudi? Yahudi ni Ustaz, orang faham mungkin agama Yahudi je. Tidak. Tetapi menjadikan Yahudi ini bererti ada dua corak kehidupan yang dicorakkan oleh ibu bapa. Yang pertamanya menjadikan anak itu bermewah-mewahan, membazir. Yahudi ini dihidupkan anak-anaknya dengan penuh kemewahan, dengan penuh pembaziran. Jadi puan-puan saya, tuan-tuan, puan-puan penonton di rumah, cuba kita cek diri kita sama ada kita telah mendidik corak anak kita dengan penuh kemewahan, dengan penuh pembaziran. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yahudi ini dia menjadikan anak-anak itu tidak ada rasa segan silu, tidak ada rasa malu. Itu dalam pendidikan Yahudi yang tersembunyi. Cuba kita tengok hari ini, kalau wayang-wayang, kalau filem-filem, na'udzubillah. Kita tengok boleh bersama lelaki perempuan bila-bila masa, dedah sana, dedah sini, dan anak-anak kita menonton. Bahkan kadang-kadang minta maaf ya ibu bapa, kita pun turut menonton. Tambahnya menonton tu dengan rasa, tak ada rasa salah, rasa teruja, rasa seronok. Bukan setakat remaja, tapi masalah ini masalah bersama. Itu satu. Dan kalau kita tengok filem-filem porno, kita tengok benda-benda lucah, anak-anak kita disajikan penuh dengan sajian-sajian lucah ini oleh golongan Yahudi. Tapi siapa yang membentuknya? Ibu bapa, sama ada kita didik ataupun tidak. Dan itu adalah pandangan saya tentang remaja Islam hari ini, yang mana hidupnya penuh dengan benda-benda yang tidak elok, lucah, benda-benda yang melemahkan jiwanya. Itu satu. Yang kedua, bila Nabi katakan ibu bapanya lah yang menjadikannya Nasrani. Nasrani ini apa? Nasrani ini mengajar bertentangan dengan fitnah, fitrah. Ini bersesuaian dengan seksualiti merdeka ni Ustaz. Ya, bertentangan dengan fitrah ni macam mana? Contohnya paderi. Kalau nak jadi seorang paderi yang dekat dengan Tuhan, dia tidak boleh kahwin. Sedangkan Allah menciptakan fitrah itu bersesuaian. Lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Bukannya sama-sama suka, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan, tidak. Tetapi kalau golongan Nasrani ini, mereka menggalakkan untuk ikut sama, bertentangan dengan fitrah. Ya, itu satu. Dan yang ketiga ni adalah Majusi. Majusi ini bertuhankan hawa nafsu. Apa maksud bertuhankan hawa nafsu? Mereka ni mungkin penyembah api, tetapi dalam jiwa ni penuh dengan memberontak. Ia mengajar hidup anak penuh dengan emosi, mengajar hidup anak penuh dengan tak boleh menerima nasihat. Jadi jaga-jaga ya.